Hai pemirsa, ini dia Coswede ya. Saya ada di Coswede nih. Ini keretanya, kereta Kenneth. Kayak Thomas ya. Jadi suasananya itu beda, sangat beda dengan tempat saya tinggal ya, di kampung. Jadi kali ini saya seperti berada di kota Jakarta begitu ya. Tapi belum gitu ramai ya, masih pagi. Pemirsa, kereta ini adanya di Hong Kong ya. Tidak di tempat saya, Yunlong, tidak ada ya. Jadi di sana ada khusus kereta yang biasa saya naiki. Sementara di Hong Kong, keretanya adalah seperti ini dan tidak ada di sana. Seperti juga kereta yang di Yunlong, tidak ada di Hong Kong sini ya. Ini bayarnya murah, jauh dekat, $3 saja. Atau sekitar 5.500 ya. 5.500. Tergantung naik turunnya dolar ya, pemirsa. Jadi kita bepergian dengan kereta terbuka tanpa AC dan kita bisa menikmati alam Hong Kong. Kita akan coba naik kereta itu ya, biar kita bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Bagaimana pemirsa, asik tidak jalan-jalannya kali ini ya? Semoga bermanfaat ya. Jadi pemirsa yang tidak ada kesempatan untuk pergi ke Hong Kong bisa menikmati keadaan Hong Kong melalui video dari YouTube saya. Simak terus, jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan dibagikan. Terima kasih. Ada di atas jembatan ini ya pemirsa. Semoga bermanfaat. Semoga perjalanan kali ini cukup menghibur. Terima kasih. Pemirsa, kali ini saya berada di kota Wanchai ya, di Hong Kong, di kota Wanchai. Kalau tadi di Coswede, sekarang ada di kota Wanchai. Dan seperti ini keadaannya Wanchai ya. Nanti kita akan menuju pasar tradisional yang cukup lengkap dan tersedia berbagai macam kebutuhan yang sangat menarik dan harganya cukup murah. Ini bagus ya warnanya, yang tadi itu hijau ya, tidak bagus.
Jadi warnanya bagus-bagus. Seperti ini ya Wanca ya. Di sini ada toko kelontong ya, yang isinya bermacam-macam kebutuhan dan sangat murah. Kita akan coba menyusuri pasar yang ada di Wanca ini ya pemirsa. Ikuti terus.